Lesti Kejora dan Rizky Billar memperkenalkan studio baru yang mereka miliki. Studio yang mereka miliki desain minimalis. Desain awal studio rekaman yang mereka miliki merupakan ide dari Rizky Billar, di mana warnanya yang identik dengan logo Leslar Entertainment. Rizky Billar berharap dengan adanya studio yang mereka miliki bisa menghasilkan karya yang dicintai masyarakat. Entah itu ya, mungkin kita bisa cover, bisa produce lagu sendiri, kata Rizky Billar. Rizky Billar menambahkan bahwa penggarapan studio sudah berjalan sejak bulan 11. Akan tetapi, karena mempunyai banyak kesibukan, akhirnya studio baru rampung sekitar bulan April tahun ini. Studio milik Rizky Billar dan Lesti Kejora juga merupakan kerjasama dengan Fahri yang merupakan seorang konsultan audio. Mudah-mudahan lewat studio ini bisa memunculkan atau melahirkan musisi-musisi baru, lanjut Rizky Billar. Dengan adanya studio rekaman yang mereka miliki di rumah, Lesti Kejora dan Rizky Billar berharap akan semakin produktif menghasilkan karya dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Rizky Billar juga mengatakan bahwa akan mengeluarkan single dengan salah satu penyanyi. Akan tetapi, identitasnya masih belum disebutkan secara rinci. Gue mau duet entar sama salah satu penyanyi muda, tampan, soleh, ciri-cirinya itu, pungkas Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.